saya Fazlana Nabori melaporkan untuk TBR Hikmah Sekolah Menengah Agam Pemarang. Baiklah, sekarang ini saya bersama dengan saudara Ahmad Farihin dan saudara Muhammad Faisal selaku juara pertandingan merentas desa bagi kategori lelaki menengah atas dan kategori lelaki menengah bawah. Okey, jadi saya ingin bertanya sedikit soalan kepada saudara Farihin terlebih dahulu ya. Apakah perasaan saudara setelah memenangi pertandingan merentas desa pada hari ini? Perasaan saya pada hari ini sangat gembira dan rasa bangga kerana mendapat sokongan rakan-rakan saya, terutamanya Ali Huzudin yang begitu semangat, dan juga rakan-rakannya. Okey, bagaimana dengan saudara Muhammad Faisal pula? Saya juga rasa bangga kerana telah mendapat kefahan pada pertandingan mata desa di sekolah. Okey, jadi soalan saya yang kedua ya, apakah faktor kejayaan anda hari ini? Faktornya sebelum kita bermain ini, kita perlu memanaskan badan dulu sebelum bermain kerana memanaskan badan ini penting dalam bersukan ini, kerana apabila kita tidak memanaskan badan, kita mudah injur. Kerana saya begitulah. Okey, baiklah. Saudara Muhammad Faisal, apa pula faktor anda? Faktor kejayaan anda? Sebelum kita berlawan, kita perlu berlatih yang kuat untuk mendapat tempat yang kita ingin. Yang okey, itu je. Jadi soalan saya yang terakhir ya, apakah harapan saudara Ahmad Farihin pada masa akan datang? Harapan saya ingin menjadi atlet yang berjaya dan membawa nama-nama yang saya inginkan kepada seluruh negara. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, bagaimana pula dengan saudara Faisal? Harapan saya ingin mengekalkan lagi nombor saya yang berada di nombor 1 dan ingin mengharumkan nama sekolah dan terakhir saya. Okey, itulah dia. Saya doakan semoga impian anda tercapai. Jadi saya rasa setakat itu sahaja liputan untuk hari ini. Saya Farzana Nabori melaporkan untuk TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agam Pemarang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Farzana Nabori melaporkan untuk TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agam Pemarang. Baiklah, sekarang ini bersama saya ialah salah seorang pemenang yang dinanti-nantikan, iaitu saudari Nur Syafika binti Ahmad Yeza. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Saya dimaklumkan bahawa saudari telah muncul sebagai juara pertandingan berentas desa bagi kategori perempuan menengah atas. Jadi mungkin boleh kongsikan antara perasaan saudari hari ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana mengadakan kejohanan mata desa yang juga diadakan pada setiap tahun. Pada tahun lepas, saya tidak mempunyai peluang mendapat johan kerana persaingan begitu banyak tahun lepas. Pada tahun ini, syukur kerana peluang itu datang kepada saya tanpa saya sedari. Gembira juga rasa kerana saya tahun ini merupakan tahun saya terakhir menduduki sekolah ini. Perasaan tu gembira saja, bercampur terkejut sebab saya tak menyangka kerana dapat menangi johan kategori menengah atas. Okey, mungkin saudari boleh kongsikan antara faktor kejayaan saudari. Faktor kejayaan. Sebenarnya saya faktor kejayaan saya dalam menangani kejohanan mentadesa ni, sebenarnya kita untuk menjadi seorang yang berjaya perlu mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mencapai satu kejayaan itu, kerana kejayaan tidak akan datang menggolek tanpa semangat yang juang dan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh. Ya, itulah dia. Dan soalan saya yang terakhir, apakah harapan anda pada masa akan datang? Harapan saya pada masa yang akan datang, berharap agar bidang kejohanan mentadesa ini dapat dikomersialkan pada peringkat antarabangsa agar dapat melahirkan para-para etnik yang berjaya, dapat melahirkan Malaysia, sebuah negara yang maju dalam bidang etnik dalam larian lumba antarabangsa ini.
Okey, sekali lagi ya, tahniah saya ucapkan kepada saudari Syafiqah atas kejayaan anda. Jadi, setakat itu sahaja daripada saya, Fazana Nabori melaporkan untuk TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Bersama saya Fazana Nabori melaporkan untuk TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Baiklah, saat ini saya berada dengan Ustaz Jamil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih. Semua sihat. Alhamdulillah. Jadinya Ustaz, saya ingin tanya sedikit soalan kepada Ustaz ya. Bagaimana dengan sambutan Hari Merentas Desa hari ini? Hari ini alhamdulillah saya tengok sambutan amat meriah di daerah Marang ni. Banyak jugalah sekolah-sekolah yang mengadakan acara Merentas Desa hari ini, dan sekolah kita alhamdulillah kemudian dapat pagi. Sebelum ni pun ada dua kali latihan, pelajar-pelajar mengambil komitmen yang tinggi dalam mengejar kejohan dalam Merentas Desa. Alhamdulillah, hari inilah hari penentu sebagai mana yang kita tahu tadi, siapakah johan keseluruhan rumah kuning. Okey, dah minta. Okey, jadi rumah kuning telah muncul sebagai juara keseluruhan. Apa rahsia rumah kuning ni Ustaz? Rahsianya tak tahulah, garam gula yang lebih sikit, pedas yang lebih sikit. Tapi gitulah, maknanya rahsianya ialah atlet-atlet kita, walaupun nama atlet tapi latihan tu sentiasa ada. Jangan hari ni baru nak berlari laju, nanti hitam. Jadi sebelum ni dua kali latihan, alhamdulillah dia orang latihan cukup. Kemudian daripada guru-guru sendiri, guru-guru rumah kita, rumah kuning, memberi semangat pada pelajar-pelajar supaya daripada awal berlari sampai kepada akhir, mereka beri semangat kepada pelajar-pelajar. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar menyambut baik cabaran daripada rumah-rumah lain. Alhamdulillah, hari ini rumah apa yang menang? Kuning! Alhamdulillah. Jadi Ustaz, soalan saya yang terakhir, apakah harapan Ustaz pada masa akan datang? Harapan saya, yang pertama sukan ini ialah sebagai ibadah. Yang keduanya, sukan ini ada akhlak. Kita sembahyang ada, kita ada akhlak, sifat, ada sifat dalam sukan ini ibadah, jangan ada pelahi apa-apa. Dan satu lagi, rumah, setiap rumah lah umumnya mempunyai seorang muslim muslimah, bukan sahaja bijak dari segi pelajaran tapi sihat dari segi sukan. Jadi nak kata-kata hikmah orang Arab kata, al-aqlu salim fi jism salim, akal yang cerdas melahirkan tubuh badan yang cerdas. Jadi latihan yang awal itu adalah rahsia, jangan latihan akhir baru nak latih. Lepas tu kita ada setiap hari ada usaha sama, kerjasama, jangan mumu agaku. Kita ada masalah, ada apa-apa, patut sama sendiri. Guru-guru pun alhamdulillah, guru-guru rumah kuning memberi kerjasama yang baik. Jadi kejayaan itulah guru memberi kerjasama. Setiap guru, semua guru yang terlibat dalam rumah kami, rumah kuning, memberi kerjasama, dan pelajar-pelajar memberi kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Jadi tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Rumah Kuning atas kejayaan anda. Jadi setakat itu sahaja daripada saya, Fazana Nabori melaporkan untuk TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang.